Bismillahirrahmanirrahim. Masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada tanggal 27 Dzulhijjah, Imam Husain salamullah alaih bersama rombongannya sampai ke Dzulhusn. Beliau memerintahkan untuk mendirikan tenda. Siang harinya tentara musuh Hur bin Yazid bersama tentaranya muncul dari sela-sela debu gurun. Perhatikan perintah Imam Husain pada para sahabatnya. Beliau salamullah alaih berkata, hapuskan haus orang-orang ini, berikan juga air pada kuda-kuda mereka. Para sahabat Imam salamullah alaih segera melaksanakan perintah tersebut. Mereka hapuskan dahaga, bahkan juga kuda-kuda tentara musuh diberikan air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.